Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dulu jadi perancang busana untuk Mariah Carey hingga Kylie Minogue. Hidup Ajinomoto Negoro jungkir balik karena bangkrut, uang di dompet cuma 20.000. Perancang busana Ajinomoto Negoro membuktikan bahwa harta di dunia tak bertahan lama. Ajinomoto Negoro akhirnya belajar soal kehidupan setelah dibuat silau dengan surga dunia. Ada masa di mana popularitas dan uang dalam genggamannya, namun ada masa di mana ia jatuh sejatuh-jatuhnya. Aji saat itu menomortigakan Tuhan, semua hanya berpusat pada pekerjaan dan keluarga. Sampai ia pada satu titik di mana ia justru merasa telah terselamatkan Tuhan karena kejadian tersebut. Masa-masa itu bagi Aji adalah sebuah roda kehidupan di mana dia tidak mau menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Seperti diketahui desainer yang pernah merancang pakaian untuk Mariah Carey hingga Kylie Minogue ini pernah terlibat dalam kasus penipuan yang membuatnya merasakan dinginnya jeruji besi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.